kali ini saya akan berbagi resep, yaitu cara membuat singkong goreng yang bisa mereka. Berikut bahan-bahannya. 1/2 kilo singkong yang udah aku kupas dan udah aku potong-potong. Untuk singkong, jika Bunda ingin punya hasil yang lebih bagus, pilihlah singkong roti. Kemudian untuk bumbunya, 5 siung bawang putih, seujung jari kelingking, kunyit, dan garam secukupnya. Air untuk merebus secukupnya. Oke Bunda, itu saja ya bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut ke proses membuatnya. Aku nyalakan dulu kompornya. Kita tunggu sampai air ini mendidih. Oke Bunda, airnya sudah mendidih ya. Langkah selanjutnya, kita masukkan singkongnya. Kemudian kita parut bawang putihnya. Kemudian kita parut kunyitnya. Kunyit ini hanya untuk menambah warna aja ya, supaya warnanya lebih kuning. Kemudian masukkan garam secukupnya ya Bunda. Kita aduk lagi supaya rata. Kita tutup ya supaya lebih cepat matang. Nampaknya sudah matang. Oke, sudah benar-benar matang ya ini ya Bunda. Ini aku matikan dulu kompornya. Kita akan menggoreng singkong ini. Kita nyalakan dulu apinya. Kita panaskan dulu minyaknya. Oke, minyaknya sudah mulai panas. Aku masukkan dulu singkongnya. Kita goreng singkong sampai berwarna kecoklatan ya. Kita balik pelan-pelan supaya teksturnya tidak hancur ya. Oke Bunda, singkongnya sudah mulai matang. Sekarang kita tiriskan dulu ya. Dan sekarang siap disajikan. Selamat mencoba di rumah ya Bunda. Semoga resep ini bermanfaat buat Bunda.